Oke, guys. Nah, ini buat kalian yang mau ke bis umum, taksi. Taksi itu ke sebelah sana tadi, yang di pintu tengah. Tapi kalau misalnya ke bis umum, kita keluar di pintu nomor 5 ini. Pintu kelima, atau karena nomornya nggak ada ya. Pintunya udah pintu kelima, itu atau pintu paling timur dari sisi depan ya. Pintu paling timur dari sisi depan. Nah, di sini semuanya bus ada di sini. Nih. Tuh, ada keterangannya juga. Jadi jangan malas baca yang penting. Kalau misalnya kalian nggak bisa baca, jangan lupa bertanya. Carilah security atau bagian informasi, itu bisa ditanyain. Bus umum. Ini publiknya. Ini ruang tunggunya, kalau misalnya kalian beli tiket. Counter tiketnya di sini, ada Big Bird, ada Perum TTD, ada Prima Jasa, ada Hiba Group, ada Hiba Utama, ada Agramas. Ini kita update ya. Ada Sinarjaya, ada Damri. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, tinggal minta bantuan sama petugasnya, ada yang bantuin, mbak-mbak itu. Harganya untuk kalau masih di area dalam kota itu 40.000, tapi kalau misalnya udah keluar dari kota itu kayak Bandung, Bandung itu juga harganya bervariasi, mulai dari 115.000 sampai 170 sampai 200.000. Nah, bus-busnya ada di sini. Ini ruang tunggunya. Kalau misalnya busnya belum datang, kalian bisa nunggu di sini. Nih, ada Damri, ada Agramas, yang merah Agramas, Damri. Ini public bus. Nanti tiketnya diambil dulu, diminta ke konter tadi, terus nanti di scan di itu, di scan barcode. Untuk jadwalnya bisa dilihat di layar itu. Ini Big Bird, Damri, JA Connection dengan Agramas, kemudian Damri Tamrin City yang ukuran kecil, Prima Jasa, Travel, pokoknya pilihannya banyak. Semua transportasi atau bus itu ada di pintu gate nomor 5, gate keluar ke domestik nomor 5 di terminal. Di terminal 3 Soekarno Hatta. Ini yang mau ke Lebak Bulus. Nanti Lebak Bulus itu langsung terkoneksi dengan MRT. Tinggal jalan sedikit sampai di stasiun MRT. Kalian bisa lagi ke Bundaran HI. Kalau Big Bird ini ada di Plaza apa namanya, di FX Sudirman.
Kalau misalnya kalian kurang jelas, silakan tanya di bagian informasi tadi, bagian ticketing. Ini ruang tunggunya di sini. Oke ya guys, that's all ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita kasih lihat lagi kalau ada yang informasi yang kita share.